Hai UC People, kenalin nama saya Rahmi Hidayah. Saya dari Marketing Komunikasi atau jurusan VKOM angkatan 2016. Teman-teman, saya mau menyampaikan gimana saya kenapa Rahmi memilih Universitas Ciputra. Yang pertama, memang sebuah keinginan saya sejak waktu SMA karena saya sadar bahwa saya ini memiliki jiwa entrepreneur atau sebagai pengusaha. Karena saya memulai usaha sejak SMA. Dan sejalan dengan visi dan misi saya, Universitas Ciputra memiliki pembelajaran yang sama dengan keinginan saya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kuliah di sini saya mendapatkan beasiswa 100% dari jalur prestasi dan sampai saya lulus saat ini. Dan saya bukan dari keluarga yang kaya raya, saya orang yang biasa. Dan di UC pun saya PP selama 4 tahun masa kuliah, saya memakai sepeda motor. Saya enggak mementingkan untuk membeli mobil, karena berdasarnya saya lebih mementingkan bagaimana bisnis saya bisa grow up. Dan akhirnya saya bisa memiliki toko yang lebih besar sampai saat ini. Saya bisa ngasih uang untuk belanja mama saya, untuk saya, dan untuk karyawan saya tentunya. Dan teman-teman, meskipun kita kuliah berprestasi, itu wajib. Sejatinya kita belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita dan untuk meningkatkan kualitas diri kita tentunya sebagai seorang wanita, itu wajib bagi saya. Dan tetap semangat bagi teman-teman semuanya, hidup gak masalah tentang harta, tapi hidup masalah bagaimana teman-teman bisa berdampak baik untuk society teman-teman dan untuk keluarga teman-teman. Tetap semangat, tetap berprestasi. Dari saya Rahmi Hidayah, salam entrepreneur.